La da 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 la da 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 da. Kalau tuan ke medan demo, singgah sekejap di waktu subuh, sambutlah salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, kemarin di grup pengurus saya woro-woro
dari Hamin 8, ada yang bisa menyebutkan quote yang di standar itu? Di woro-woro dari Hamin 8, tiap hari, tiap dua hari ada quote-quote tentang leadership. Ada satu yang bisa menyebutkan? Bapak tahu? Terima kasih banyak. Bisa dikasih satu leadership is action. It's action, not position. Jadi siapapun bisa menjadi leader. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Ketua INA, Bapak Rana Purnama Lahati. Kepada yang bersangkutan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Sony sebagai perwakilan dari KPRI Kuwait. Honor for coming Mr. Jason, thank you for coming to our meeting. Dan juga terima kasih kepada semua pengurus. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Jadi saya ucapkan terima kasih ya kepada terutama ketua departemen organisasi yaitu Ibu Clara dan juga teman-teman, juga kepala bidang organisasi Clara dan semua pengurus panitia yang di sini sudah mengarrange untuk LDK ini. Jadi tujuan LDK ini istilahnya untuk menyatukan persepsi, is standing for to increase our knowledge about leadership. Then thank you for contribution of Mr. Jason from Teams. It's honor for us. Jadi mudah-mudahan di dalam satu hari ini kita maksimalkan sharing kita ini untuk meningkatkan to increase our knowledge about how to manage the organization, how to be a leader, even not position as a leader. Karena sebagai pribadi sendiri, sebagai anggota pengurus, itu adalah bagaimana kita memanage diri kita masing-masing seperti itu. Sekali lagi terima kasih pada semuanya. Aplaus PPI Kuwait maju. Berikutnya dari KBRI meresmikan atau pembukaan acara ini mungkin kepada Bapak Gantosari, waktu dan tempat kami persilakan. Teori-teori kepemimpinan itu sendiri ini merupakan hal yang baik sekali dan sangat sustainable by tujuan organisasinya, tapi juga rekan-rekan perawat yang ada di sini yang saya lihat itu mendapat bekal sehingga nantinya bisa berkiprah di organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada di Kuwait. Ini saya perhatikan karena banyak sekali teman-teman di apa namanya anggota perawat yang aktif di organisasi-organisasi lainnya, dan itu tentu saja menjadi sumbangan positif bagi masyarakat Indonesia yang ada di Kuwait. Kepemimpinan itu sendiri adalah bagaimana kita pemimpin mengelola sumber daya organisasi itu sendiri untuk mencapai tujuan. Nah, di sini kita pelaksanaan melakukan tujuan itu. Sesuatu kepemimpinan itu sendiri tentu kadang-kadang tidak bisa mencapai tujuan organisasi dalam satu kepengurusan. Bisa dua kepengurusan dengan kepemimpinan berbeda-beda. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini pelaksanaan
LDK dengan judul Capacity Building dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi di dalam DPRM Perlindungan. Dan ini saya nyatakan dibuka. Mr. Josh Jason, Head Nurse of Specialist Dental Center Samia Kuwait, magandang-umaga mo, kamusta ka? Maraming salamat darating ka dito sa Indonesian Embassy. Sebelumnya saya akan sampaikan CV beliau. I'd like to introduce him. He's actually the his name is Josh Jason Barangga Kampomanis. From Animata Atinoman Atimonan Quezon Philippines. He's in 2004 actually he's it's like a senior nurses emergency and trauma department, and then 2004 until 2005 he's a head nurse in hospital in Pan, Jesus, Philippines, and then coming to Kuwait 2005 until now. Then he is a head nurse for Ministry of Health, Specialist Dental Center Samia, which is I work there. So he's the best leader for me, for us in our place. That's why maybe we try to ask him to share how his technique, how is the how to manage with the all, not only Indonesian, we have all so many Indian, Jordan, we have also from Romanian, so many nationalists, nationality. Now maybe his turn for the leadership style. Selanjutnya yang kami hormati rekan-rekan perawat semuanya di Kuwait. Thank you for coming to all of you in our basic leadership skill training. And now Mr. Josh Jason will be presented the leadership style. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Leadership style. Everyone of us is a leader. From a family to the community, to the organizations, or even a country, there is a leader. And the leader must portray and act as an inspiration and as an ideal person
So my objective is to identify a leadership, style of leadership which is appropriate in every situation, and to be knowledgeable about the virtues that equips to be a good leader. Through my determination, I inspire those people that their leader is worthy enough to serve them, not for them to serve me. Leaders is the servant, not the one who is serving for. So most leaders encounter a lot of these tribulation trials. Most of the followers expecting that they are better than the leader. Most of the followers or subordinates acting as they are better than the leader. But as the leader, you should be humble enough to understand this kind of situations. This is mostly centered to a boss, not a leader. It is common in the internet, this kind of picture. A leader is not a boss. A leader is the irony of a boss. A boss always drives and always gives commands and everything. There is a positive side of being a boss also. He is the one responsible for everything. But a boss sometimes run away or have a difficulties of dealing with people. Next to that is our democratic leaders. Democratic leader usually practice in our country. We are a democratic country. So mostly the subordinates are involved in making decisions. All the group participated in making decisions. And in democratic leadership, there is always a chance of having a positive decision because it's coming from the majority or from the consensus of the group. Whatever situations they would have, that I am there for them, no matter what. Like I can stand for my group or my organization or whatever things that is happening. Mostly, problems that occurred in my place was miscommunication. Miscommunication that leads to different reactions. So we will have a chance for at least one question. Have a seat. Good morning, Mr. Johnson. I'd like to ask about how to face a leader with kind of bossy style. First of all, there is no need for a fight. It always happens. If a bossy leader, somebody is, you are thinking that I will fight this bossy leader. This is not good. This hurts everyone. First and foremost, you have to understand his origin, his or her origin. If this is her true nature or his authenticity. If he's, for example, if he wants to prove something, he or she wants to prove something that he is greater than everyone else. But this kind of character will hit back, that it proves that they are not good. There is no humility on that type of bossy leader. Number three, if this bossy leader is, they always face difficulty. But the worst part of this bossy leader, if he cannot stand for his responsibility. The follower first must obey. This is one rule. Even if it's out of your heart contents, you have to follow first. Once you follow the orders or his or her idea, and then you sit down. Sir, ma'am, I think we have a problem. Communication is the best thing that can happen. Our leader sometimes is blind. They cannot see everything. He will always focus on one thing. His eyes is like on the V type. It's not the other way around. If your leader is a close or narrow person, or he's acting like a boss, you should have to first obey this type of leader, and then you communicate on the second one. So you compromise your
difficulties. The Indonesia National Nursing Association, Mr. Rana. The president of Indonesia National Nursing Association. We have an election, so this is a real president. Then the one more, it's like the letter. We'll give Mr. Rana. Yeah. So it's like. Ini saya mengutip dari pembicara terkenal di Indonesia, Bapak Tung Dasamwari, bahwa beliau mengutip juga dari majalah Newsweek bahwa sistem pendidikan di Indonesia saat ini 12 tahun SD, SMP, SMA itu sistem pendidikannya passive learning. Kita hanya duduk mendengarkan ya, dan pulang. Itu mungkin kita nggak bisa dapatkan apa-apa. Ada yang setelah diteliti ternyata ketika anak-anak itu dirubah, angkat tangan kanannya, angkat tangan kanannya, angkat tangan kirinya, semua aktif. Ternyata itu jauh lebih bagus untuk mengingat memorinya, dan itu 90% hasilnya bagus. Kenapa? Terjadi neuro connection di sel-sel otak itu, apa namanya, ibaratkan sebuah organisasi ya. Dia berjalan, kemudian ada orang yang membantu bareng-bareng, bersinergi bersama, tetapi juga ada orang lain yang ikut juga bergabung di situ, gabung, epeng, ini terkenal mungkin besar gitu ya. Tetapi dia apa, malah mungkin ngiriwai, ngiriwugi, bahasa Jawa ini ngiriwugi, ngerecokin. Langsung kita rapat, langsung
kita sendiri, kemudian kita bawa ke organisasi, ya kan? Jadi agak susah, ya, ya sebenarnya. Next, nah, bisa jadi ada masalah interpersonal di dalam tubuh organisasi kan banyak. Ada yang suku Sunda, suku Jawa, suku Papua, suku India, suku Sumatera, suku Batak, suku Flores. Jadi kita kan harus belajar. Saya baru ingat dulu waktu belajar ada cultural diversity gitu. Di Indonesia enggak, kita enggak belajar cultural diversity, tapi belajar by doing. Next, antar individu atau kelompok. Ah, bagaimana solusinya? Solusinya yang pertama adalah ya tadi itu. Kita terbiasa dengan nursing care. Jadi pertama harus sumber identifikasi kok di sumbernya dari mana ini. Jadi akomodasi, kompromi, dan kolaborasi. Tiga itu kuncinya. Banyak sebenarnya, tapi yang gampang itu akomodasi, kompromi, dan kolaborasi. Gampangnya mungkin win-win solution. Pokoknya musyawarah lah, bahasa Jawa ini kalau di sana itu kalau ada apa ya musyawarah. Bisa menyampaikan pendapat dan ada timbal balik di sini. Dari sini, jaringan lingkaran dan rantai adalah komponen yang desentralisasi tidak terpusat. Penyelesaian lebih akan cepat dan akurat untuk masalah-masalah yang kompleks. Jadi, ketika ada masalah-masalah yang kompleks yang harus diputuskan segera, itu bisa kita menggunakan jaringan komunikasi yang lingkaran atau yang rantai. Ya, jadi di sini kepuasan anggota kelompok sudah lebih tinggi dan jaringan yang daripada yang pertama tadi. Jadi tinggal pilihannya. Jadi nanti buat teman-teman pengurus harian atau pengurus di departemen, pengurus bidang, kita bisa kombinasikan kira-kira mana yang tepat untuk pola komunikasi kita, ya seperti itu. Selanjutnya model komunikasi yang pertama, model komunikasi linier, ya, model komunikasi interaksional dan model komunikasi transaksional. Apa itu model komunikasi linier? Komunikasi one way. Jadi biasanya sifatnya monolog dan sifatnya instruction, instruksi. Contoh misalnya dari ketua ke bawahan, misalnya Pak Robi bikin acara hari HUT PPRI Maret, itu aja, that's it. Instruksi biasanya seperti itu, ya. Yang kedua adalah model komunikasi interaksional. Jadi itu lanjutan dari proses pertama. Jadi ketika ada ada perintah, ada feedback. Bagaimana, kapan acaranya, seperti apa konsepnya. Dan itu jadi ada timbal balik dan ada suatu keputusan. Jadi bisa saja saya sebagai komunikan atau saya sebagai komunikator. Jadi ada peran fungsi, jadi ada timbal balik situ, ya. Yang ketiga, model komunikasi transaksional. Komunikasi dipahami dalam konteks hubungan antara dua orang atau lebih. Pandangan ini menekan bahwa semua perilaku adalah komunikatif. Jadi semua orang ini bisa menyampaikan pendapat, bukan hanya saya saja atau Anda saja, tapi semua Anda bisa menyampaikan pendapatnya. Ini contohnya mungkin kalau saya coba analisis dari kepengurusan kita. Jadi kita bisa lihat arah alur komandonya seperti apa, ya. Dari mulai tadi kalau kita mau coba mempraktikkan bagaimana pola komunikasi dari atas ke bawah seperti ini, sifatnya instruksi, prosedur dan pengarahan. Dan bagaimana kalau ada masalah, kapan kita menggunakan upward communication atau top communication atau bahkan horizontal communication. Jadi dari gambaran ini kita bisa mulai praktekkan dari mulai hari ini, insyaallah, ya. Apa itu sekretaris? Apa itu sekretariat? Apa itu kesekretariatan? Jadi kalau sekretaris itu adalah sebetulnya bukan orangnya di sini. Kalau orangnya itu bisa sekretaris pribadi, bisa sekretaris ini yang ngetik-ngetik, ya. Kalau sekretaris di sini adalah sekretaris dan sekjen di peraturan ini, yang dimaksud itu adalah koordinator dari kesekretariatan. Kalau sekretariat itu adalah berbentuk bangunan, di dalamnya ada staf kesekretariatan dan juga ada inventaris dokumen penting dan lain sebagainya. Kalau kesekretariatan itu adalah kegiatan di dalam sekretariat itu tersebut, kegiatan organisasi. Jadi peraturan ini dibuat fungsinya untuk mengembangkan
kehidupan organisasi khususnya PPNI jadi lebih modern, profesional, efektif dan efisien. Itu tujuan dibentuknya peraturan. Juga agar semua dari organisasi PPNI dari semua tingkatan, tingkatan wilayah, daerah, komisariat dan DPRN itu semuanya seragam dalam apa sistem dalam surat menyurat. Jadi di PPNI ini ada 5 tingkatan ya, tingkat pusat, kalau tingkat wilayah itu provinsi, tingkat daerah itu kabupaten dan kota atau kota, kalau komisariat itu tingkat rumah sakit bisa, tingkat kecamatan bisa, atau tingkat biasanya sekarang Stikes sudah membuat komisariat. Dan terakhir tingkat luar negeri. Untuk luar negeri ini untuk sementara ada 3 ya, yang secara resmi bergabung dengan PPNI yaitu Kuwait, terus Qatar dan UAE. Tata cara penulisan dan teknis pembuatan notulen ini sedang saya kerjakan. Insya Allah besok sudah bisa saya share ini draftnya. Jadi saya bikin draft agar untuk penulisan notulen ini lebih mudah ya. Oh ya, untuk informasi, jadi semua surat atau notulen dan dokumentasi lainnya itu harus ditulis dalam Times New Roman dan ukurannya 12. Ini di peraturan tidak ada ya, jadi nggak ada apa namanya tipe yang lain. Biasanya saya menerima surat dalam bentuk Word itu bukan Times New Roman tapi tipe yang lain. Tapi ini dari apa namanya, dari peraturannya itu harus Times New Roman ukuran 12. Surat keputusan ini berlaku tahun 2015. Nah seperti ini kop suratnya. Ini kop surat, jadi semuanya sama di seluruh Indonesia, baik tingkat DPW, tingkat daerah, tingkat komisariat, luar negeri, itu semuanya sama. Yang membedakan hanya ini saja ya, di provinsi itu apa Dewan Pengurus Wilayah, di kabupaten sama kota itu daerah, komisariat, terus yang ini punya tindak luar negeri, perwakilan apa, ada lama, telepon dan sekarang yang bisa kita samakan persepsi hanya bagaimana memanage kepanitiaan di lingkup yang kecil. Karena kalau untuk bicara tentang organisasi itu kita akan berbicara dengan ADART dan pasti akan berkolaborasi dengan PPNI pusat. Jadi materi kali ini difokuskan untuk kepanitiaan. Jadi apa tadi kepanitiaan sama dengan organisasi tapi lingkupnya lebih kecil, karena hanya berdasarkan event-event tertentu. Jadi setelah event yang banyak. Jadi kepanitiaan orang-orang individu yang berkumpul untuk mengerjakan tugas-tugas tertentu dan terutama dalam suatu event sehingga event tersebut bisa berhasil dengan baik. Jadi apa fungsi UPM-nya? Yang pasti kita merencanakan format, mendesain acara, membangun koordinasi dan kerjasama, keputusan operasional, inventarisasi, publikasi dan dokumentasi, tahapan-tahapan acara, dan terakhir adalah evaluasi, upgrading, peningkatan dan evaluasi. Dilakukan koordinasi dan sosialisasi itu saling mendukung, melaksanakan perannya masing-masing, tidak mencampuri peran orang lain, itu penting di dalam manajemen kepanitiaan agar eventnya bisa berjalan dengan lancar. Kemudian konsolidasi antar panitia, personal atau dalam bentuk forum, komunikasi, transparansi, dan apresiasi. Don't tell people how to do things, tell them what to do and let them surprise you with the result. Ada yang tahu ini di woro-woro keberapa? Ayo. Tadi aku bilang ada hadiah. Satu hadiah. Ini ada di woro-woro keberapa? Quote ini. A minus berapa? Satu jawaban lagi. Dapat hadiah. Amin 2. Nah, dari Bapak Ketua Ina, pada Ibu Eka Prasetya, beliau sebagai Kepala Bidang Organisasi Hukum dan Kerjasama, Eka Prasetya. Konsentrasi dimulai. Coba kalau benar konsentrasi saya tanya, jawab 3 pertanyaan.
kalau warna putih di jari yang biasa dipotong tiap hari Jumat namanya? Kuku. Namanya? Kuku. Kalau anaknya anak kita namanya apa? Kucu. Anaknya anak kita? Kalau sapi minum? Susu. Ya, sapi minum air. Sapi itu minumnya air. Kalau susu itu anak sapi baru minum susu. Coba lihat sekali lagi, benar nggak konsentrasi? Semua orang bisa ngitung ya. Coba, saya mau tanya, mumpung saya di sini jadi bisa ngerjain Pak Agung dan Nadi bisa. Coba hitung ya, 1, 2, 3, 4. Coba. Ada 1 ganjil, 2 genap, 3 ganjil, 4 genap. Sekarang semua bisa bernafas kan? Bisa. Coba biar dapat oksigen banyak. Tarik nafas. Sekarang saya kasih aturan. Pas genap, tarik nafas. Jadi gak usah disebutin pas genap, langsung tarik nafas. Diikutin lagi sama ganjil lagi. Kita coba lagi. Konsentrasi. Mas Agung. 1, 2. Yang genap tarik nafas. Aturannya yang genap tarik nafas. Kasih kopiko. Jadi apa sih pendapat kata tentang LDKI? LDKI itu sangat bagus sekali. Pertama untuk menambah wawasan pengalaman ini. Pertama tadi teman-teman sangat bagus. Saya kira ini sangat membangun untuk apa namanya kekompakan. Kekompakan, kekompakan dan terutama untuk teman-teman sehingga ke depan itu akan lebih bagus lagi dan lebih maksudnya ke depan setiap tahun diadakan sekali karena ini bagus sekali untuk motivasi ya, untuk motivasi dan mengkompakkan, terutama kekompakan ya. Indonesia National Nursing Association Sinkui, we have new members for the this year, so today is like an inauguration for them. Pada hari ini Kamis tanggal 19 bulan Januari tahun 2019 bertepat di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuwait, saya Rana Purnama Hadi, Sarjana Keperawatan, Ketua Dewan Pengurus Luar Negeri Persatuan Perawat Nasional Indonesia Perwakilan Kuwait, melantik Dewan Pengurus Luar Negeri Tambahan PPNI Perwakilan Kuwait periode 2017-2022 sesuai dengan surat keputusan Pengurus Luar Negeri PPNI Perwakilan Kuwait nomor 05/DPRN PPNI SK KS 12 2018 memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu saya persilahkan saudara-saudari untuk mengucapkan janji. Ikuti kata-kata saya. Satu. Bahwa saya akan menjalankan tugas. Bahwa saya akan menjalankan tugas. Selalu mematuhi. Selalu mematuhi. Dan melaksanakan anggaran dasar. Dan melaksanakan anggaran dasar. Anggaran rumah tangga. Anggaran rumah tangga. Peraturan organisasi. Dan kebijakan PPNI secara sungguh-sungguh. Dua, bahwa saya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tiga, bahwa saya akan selalu menjunjung tinggi profesionalisme dan kejujuran serta etika profesi dalam menjalankan tugas. Empat, bahwa saya akan selalu dan berupaya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi perawat. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk dan kekuatan serta ridho-Nya.
Kuwait 19 Januari 2019 yang melantik Rana Purnamalahari Sarjana Kehormatan. Selanjutnya akan diikuti dengan penandatanganan sumpah sementara Ibu Eka Prasetya Upat Ketua Bidang Hukum HAM Organisasi Kadep Kumham gitulah ya. Oke. Dan sertifikat pemberian sertifikat dulu akan diberikan atas nanti. Ibu Presiden dari Kampung Rige. Perkenalkan Presiden Kampung Rige ya. Ini diberikan oleh Bapak Julkifli. Beliau juga sebagai ketua partisipan ya, acara LDK ya. Terima kasih Bapak Julkifli, tetap di tempat dan sekarang di foto Pak. Sekarang mungkin foto bersama, silakan saya mundur sedikit. Kepada pejabat PPT Kuwait kami ucapkan selamat datang. Selamat bertugas dalam pesta demokrasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih banget buat MC-nya, Masya Allah. Mudah-mudahan benar-benar ya kita 2019 ini pemilu 2019 bisa jalan damai, sukses, dan terjelenggara dengan aman. Yang penting amannya itu. Oke, alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih buat ketua PBNI, kemudian juga seluruh jajarannya. Jadi pada hari ini kita dikasih kesempatan untuk sekedar sosialisasi dari PPRN. Dan mungkin perlu saya sampaikan bahwa hari ini Pak Wasil tidak bisa hadir, tapi mereka bisa percaya kepada kita, silahkan jalan. Jadi beberapa semua sosialisasi, jadwal sosialisasi itu pasti kita kasihkan ke Pak Wasil. Ini ya, yang pertama tetap semangat ya, yang luar biasa. Terus tetap semangat kan pakai gini, luar biasa begini, luar biasa kamu Mas Bro, oke? Ya, luar biasa kamu pakai jempol, tetap semangat, kompak begini, kompak. Terus kemudian berenergi, PPI, ya, ya. Ke kanan, ke kiri, ke kiri, maju, maju, mundur, mundur, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kanan, ke kiri, ke kiri, mundur, mundur. Ini benar, benar salah. Sekarang benar salah. Siap. Benar salah begini ya. Pertama benar, keduanya salah. Jadi kalau saya bilang ke kanan, berarti ke kanan. Kiri ya, kan benar salah ya, ya oke okay? Jadi yang pertama benar, yang keduanya salah ya, ke kanan nah itu ya, jadi ya. Ke kanan ke kiri, kalau saya bilang ke kanan ke kiri, kiri ke kiri. Dengarin dulu biar bisa mengganggu komunikasi, rumusnya benar-benar dulu, dari benar dulu lah ya, ya, ya. Oke okay? Ke kanan ke kiri, ke kanan ke kiri, ke kiri ke kanan. Sekarang benar salah, oke? Ke kiri ke kiri, ke kiri ke kanan. Satu sebagai leader, nanti ada informasi yang akan disampaikan oleh leader ke teman sampingnya. Dan harapannya semua beres sampai dari sama informasi. Paham? Semua paham? Paham. Oke, nanti di akhir permainan saya minta masing-masing atau perwakilan dulu menyampaikan apa makna dari permainan ini. Paham? Oke, terima kasih. Oke, sekarang yang grup B ke samping dulu. Dari sampingnya kalian ya. Oke, yang pertama ke depan. Yang lain dua belakang semuanya. Ada belakang semuanya. Belakang semuanya.
Jadi nanti yang pertama akan menutup dadanya, nanti akan menggerakkan apa sih informasi yang disampaikan oleh leader pertama ini. Ready, Grupa? Yes, ready. Grupa ready? Yes, ready. Ingat ya, clue-nya ada dua kata. Dua suku kata. Oke, siap? Siap. Oke. Kisih-kisihnya dua suku kata. Oke. Oke. Ready? Ya. Tidak boleh ngomong. Tidak bicara. Tidak bicara. Aku kok deg-degan. Kita deg-degan. Kemarin terangnya salah. Iya. Aku udah gak enak. Terima kasih semuanya. Inbox, maaf. Ya SMS aja lah. Perasaan udah gak enak. Pisang. Apa? Apa? Apa?
Pisa. Ini pisa. Apa? Pisa. Ini pisa. Belum nyampe. Bisa ya? Jadi konsentrasi. Oke. Ini jeruk. Apa? Jeruk. Ini jeruk. Apa? Jeruk. Ini jeruk. Apa? Jeruk. Jeruk. Ini jeruk. Apa? Jeruk. Jeruk. Ini jeruk. Apa? Jeruk. Jeruk, Mas. Apa? Jeruk. Jeruk. Ini jeruk. Apa? Jeruk. Ini jeruk. Apa? Jeruk. Baik.